kemarin udah cek kaki-kaki, cek semua, semoga di perjalanan nggak ada apa-apa. Ini masih baru jalan, kita lihat nanti di perjalanan seperti apa ya. Kita bersama keluarga, ini Dio sama Mami. Kita lihat nanti long tripnya, saya sudah reset ke nol. Kita lihat nanti bahan bakarnya itu habisnya seberapa, cara yang ditempuh seberapa. Ya, ini sudah nyampe tanggul. Di sini kita akan pakai jalan yang shortcut atau lebih dekat dari jalan yang biasa. Itu di depan itu pertigaannya, kita akan ambil sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu jalan biasa lewat Jatiroto. Jadi jalannya nanti sama dengan air di sana, sungai. Ini jalan shortcutnya, ketemunya sama nanti di sana di sebelum Kelakah. Cuman jalan ini lebih cepat. Nanti saya kasih tahu penjelasannya, berapa jaraknya lewat sini sama lewat sana, dan estimasinya berapa menit. Jalan ini sekarang udah agak besar, jadi enak sekarang jalan. Oke, jalannya juga lumayan ramai. Dari jalan shortcut, ya habis ini kita akan keluar dari jalan shortcut sampai di Kelakah. Ada di depan jalan keluarnya. Keluar dari jalan shortcut, dari jalan Trabasan. Pertigaannya depan. Kita ambil jalan ke Probolinggo, Surabaya. Jalan ini depan ada pom pertigaan. Ya dari depan itu jalan utama. Sudah masuk ke jalan utama. Masuk ke jalan utama lagi. Kita nyampe Kelakah, nanti habis Kelakah leces kita masuk tol. Ya, nikmati aja perjalanan ini, yang penting menikmati jalan. Oke. Ya, kita sekarang mau masuk gerbang tol Probolinggo. Siapkan dulu etalnya.
sambungan yang tidak rata, jadi harus hati-hati kalau di tol Probolinggo sampai Pasuruan. Juga di Jombang perjalanan kita memakan 222 km. Oke, sekarang istirahat.